Ayo menggambar. Halo teman-teman, hari ini kita akan menggambar bajai. Jangan lupa siapkan kertas dan pensil ya. Ayo kita gambar bajainya. Pertama kita garis melengkung. Tarik lagi garis ke kanan sampai bawah. Beri lubang kotak di bagian tengah ya. Garis bagi dua bagian tengahnya. Kita beri jendela, teman-teman. Selanjutnya, kita tambahkan lengkungan tempat roda. Gambar rodanya deh. Menggunakan dua lingkaran. Lingkaran besar dan lingkaran kecil di bagian tengah. Kita beri lampu ya. Jadi deh, kita tebalkan garisnya yuk teman-teman. Selanjutnya kita beri warna ya. Kita warnai atap bajai dulu. Kita beri warna hitam ya. Teman-teman pernah lihat bajai belum? Bajai itu kendaraan roda tiga. Satu roda ada di depan dan dua roda di belakang. Terus biasanya dilengkapi atap untuk melindungi penumpang dari panas dan hujan. Bagian bawahnya kita beri warna oranye ya. Kalau dilihat-lihat, bajai bentuknya cukup unik ya teman-teman. Bajai juga berwarna cerah dan menarik perhatian. Bajai juga dilengkapi dengan lampu depan dan belakang. Tahu nggak teman-teman, bajai sering digunakan untuk transportasi. Terutama untuk jarak yang pendek atau di area yang susah dilalui kendaraan lain. Karena aksesnya mudah dan selalu ditemukan di setiap sudut kota, bajai ini jadi populer di masyarakat. Sewaktu menaiki bajai, pengemudi berada di depan dan penumpangnya duduk di bagian belakang. Pintu masuknya hanya ada di satu sisi. Kita lanjutkan mewarnai bagian jendela ya. Kita beri warna biru teman-teman. Bagian lampunya kita beri warna kuning nih teman-teman. Kursinya kita beri warna ungu ya. Pintu samping bajai tidak memiliki kaca teman-teman. Jadinya kurang aman ya. Sewaktu menaikinya, bajai tidak dapat berjalan kencang. Namun, bajai tetap jadi kendaraan penting karena murah dan mudah ditemukan. Sekarang kita warnai rodanya nih. Kita pakai warna hitam ya. Bajai sangat bermanfaat untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat lain.
Menaiki bajai bisa jadi pengalaman dan kenangan yang bagus loh. Sudah jadi deh teman-teman. Teman-teman subscribe dan like channel ini ya. Sampai jumpa video berikutnya.